Timnas voli putri Indonesia akan melawan Vietnam pada laga final AFC Challenge Cup 2023. Di rumah sendiri, si Kandi Merah Putih berpeluang menuntaskan catatan bersejarah yang sudah mereka goreskan. Timnas voli putri Indonesia besutan Alim Suseno mengukir sejarah dengan melaju ke final AFC Challenge Cup 2023 yang diselenggarakan di Gresik, Jawa Timur. Tiket final diraih Indonesia usai meraih kemenangan dramatis atas Taiwan pada laga semifinal, Sabtu, 24 Juni 2023. Dalam laga yang digelar di Gor Tridharma, Gresik, tersebut, Indonesia tampil impresif untuk menumbangkan Taiwan 3-2, 22, 25, 26, 24, 22, 25, 25, 20, 15, 12. Megawati Hangestri Pertiwi bermain luar biasa dengan mencetak 39 poin bagi tim Merah Putih. Indonesia pun menggoreskan sejarah lolos ke kompetisi level Asia untuk kali pertama. Di final, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan akan melawan Vietnam. Pada pertandingan semifinal lainnya, Vietnam berhasil mengalahkan India dengan skor 3-0, 25, 17, 25, 18, 25, 21. Vietnam bukan lawan mudah bagi Indonesia. Mereka adalah yang menaklukkan tim Merah Putih pada semifinal SEA Games 2023 Kamboja beberapa waktu lalu. Kala itu, anak asuh Alim Suseno takluk dari Vietnam dengan skor 2-3. Kini, Indonesia punya peluang membalas kekalahan tersebut sekaligus menuntaskan catatan bersejarah yang sudah mereka buat. Selain itu, jika mampu menjuarai AFC Challenge Cup 2023, Timnas voli putri Indonesia bakal lolos ke kompetisi lebih tinggi yaitu FIFA Challenger Cup 2023. FIFA Challenger Cup merupakan jalan menuju kompetisi bola voli antar negara paling elit, Volleyball Nations League, VNL. Adapun laga final AFC Challenge Cup 2023 bakal dilangsungkan pada hari ini, Minggu, 25 Juni 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!